adalah sebuah kota kuno di Divisi Mandalay, Myanmar. Kota ini merupakan bekas ibu kota kerajaan Pagan di Burma. Kerajaan pertama yang menyatukan wilayah-wilayah yang membuat konstitusi modern. Sekitar 1000 tahun yang lalu, agama Buddha datang ke Myanmar dan raja meminta ribuan candi dibangun untuk menyebarkan agama ke seluruh negeri. Para penguasa Pagan dan penduduk setempat membangun lebih dari 13.000 monumen keagamaan. Monumen keagamaan mencakup lebih dari 10.000 candi dan 3.000 biara, serta stupa di area seluas sekitar 104 km persegi. Bata dalam jumlah besar digunakan untuk membangun candi ini. Batu bata yang digunakan berasal dari daerah lain di luar Pagan yang dikirim melalui air sungai Irrawaddy. Uniknya terdapat cat setiap daerah di batu bata tersebut. Pagan terkenal bukan hanya karena jumlah candinya saja, akan tetapi juga kualitas, kerumitan dan desain artistik pada arsitektur batu bata yang berlapis emas. Kendati demikian, ini adalah bukti keterampilan dan pengetahuan para pengrajin dan arsitek masa lampau yang membangun hampir semuanya dengan tangan. Banyaknya batu bata yang digunakan juga menggambarkan betapa luar biasanya mereka dalam mendistribusikan material dalam jumlah besar melalui aliran sungai. Bisa dikatakan alat transportasi kala itu benar-benar jauh dari kecanggihan teknologi bila dibandingkan dengan masa modern saat ini. Kini sayangnya jumlah bangunan penuh sejarah ini semakin berkurang. Sebagian besar candi pagoda dan biara telah rusak saat wilayah tersebut diinvasi oleh musuh. Kerusakan hebat juga terjadi akibat dari bencana alam, terutama gempa bumi. Terletak di zona gempa, Pagan mengalami lebih dari 400 gempa bumi pada abad ke-20 dengan gempa bumi besar yang terjadi pada tanggal 8 Juli 1975 yang merusak banyak candi dan beberapa di antaranya tidak dapat diperbaiki. Pada tahun 1990-an, sebagian besar candi dan pagoda mengalami pemugaran. Tetapi upaya pemugaran tersebut mendapatkan kecaman dari para pelestari dan sejarawan seni. Para kritikus berpendapat, restorasi tidak mempertimbangkan arsitektur asli atau menggunakan bahan kuno. Dari ribuan spektakuler di sini, ada dua bangunan yang dinobatkan sebagai yang terbesar dan tertinggi. Yang pertama adalah Candi Damayangi. Candi Damayangi merupakan yang terbesar dari semua candi di Pagan. Dibangun pada masa pemerintahan Raja Naratu tahun 1967. Selanjutnya yang kedua adalah Candi Susando, dibangun pada masa pemerintahan Raja Anuratha pada abad ke-11. Candi ini merupakan candi tertinggi di Pagan dengan ketinggian 100 meter. Susando terdiri dari 5 teras dan berisi rambut cuci seorang budak yang disebut Gautama. Kini ribuan candi ataupun kuil di Pagan menjadi daya tarik banyak wisatawan dan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ada banyak cara untuk menikmati keindahan bangunan bersejarah ini. Salah satu cara yang paling spektakuler adalah dengan menggunakan balon udara raksasa.